Oke lur, lama tak bikin konten video. Kali ini aku kedatangan saudara baru yang jelas bakal nemenin aku di setiap konten-kontenku. Nah, siapakah itu? Mari kita kenalan dulu saudara barunya. Seperti ya, ini anggota keluarga baru. Yuk kita kenalan dulu. Oke lor, kali ini aku mau ngenalin keluarga baru. Namanya si Ulung. Jadi dulu tuh aku menemukan si Ulung ini itu di marketplace Facebook. Dia ada yang jual kan. Nah, terus aku tanya-tanya. Habis itu sebulan yang lalu itu aku COD-an, terus aku beli dengan harga 2.500. Rencana ini bakal aku apa ya? Aku benahin dulu, baik sama aku modif, bisa dibilang restorasi kecil-kecilan lah. Lah, dek kene iki speknya apa ae? Sebelumnya aku kan juga begitu ngerti motor ya, kan juga bukan anak motor, tapi aku suka motor-motor klasik nu seneng. Terus kebetulan aku naksir Grand Bulus karena mungkin timeless ya, kayak modelnya ini santai nu ya. Nah, rencana ini bakal tak pakai setiap aku ngonten. Jadi ntar kalau aku nge-review makanan atau ke warung cantik atau beberapa konten-konten lain, itu aku gawe si Ulung ini. Sebenarnya ini enggak banyak sih perubahannya, bakalnya sing tak ubah. Lah, aku pengin jadi sesuai karo kebutuhanku pas konten, kira-kira kalian di ide gak motor iki bakal dipasangi opo ae, terus yang diganti opo ae, iso ngewangi aku nulis di kolom komentar ya lur ya. Lah, mari kita lihat detailnya ya. Detailnya kayak apa sih si Ulung iki? Iki spek namanya sebenarnya iki Grand Bulus tahun 93. Jadi iki surat karo apa iki? STNK-ne lengkap. Tuh. Ya iki saka apa iki saka dari asale sing ngene iki lur. Dadi entuke sing ngene iki. Iki kurang tak ganti blas sih. Jadi kayak ngono lah. Ayo kita tak cari tahu detail-detailnya sing wajib kita rubah apa ya. Jadi detailnya kok ngene ya lur. Iki totoke kita au iki saka pembeli ngene iki. Totoke iki sementara kondisine kok ngene. Iki tak apa kuwi saya tak ganti lah ben rapi kan iki kabutisan to iki. Iki spione aslinya kita gak ngene deh, gak ngerti ke spion motor apa ya. Terus mesinnya ini udah pernah tak benak nih nenggune bengkel gitu, tapi rencana ya bakal tak benak nih ulang karena ada beberapa sing kurang maksimal ya. Terus ini lanjut sayape tebeng iki rencana tak ganti putih ya, seru api gak ganti putih tuh. Terus sama velg-velg lan mau ayang nengku ayang ganti iki soles kayak ngene ya lur ya. Iki bane twipis juga jo waya ganti juga. Terus bu iki wis tak ganti joke, cuma aku yo piye yo namane garapane kurang maksimal yo, kurang srek tapi spinnya daripada ubadir gak kepake ya sementara nggak jok iki. Iki ya bakal tak ganti, iki bakale dibikin yang lebih yang cilik wi kok brand songo cici sama luru. Nah shockbreaker, shockbreakernya kan ini duduk ori nih tuh, jadi seolah lain rezeki ya diganti.
dibarang lihat tayange. Yo ngene iki motor second niku harus bisa dibilangi pintar-pintar. Apa yo? Menak nih lah. Terus iki standar ke standar. Terus alone ya. Rantene kondisine ya cek apik lah. Iki cacetane aku gak ngerti ki ori gak. Kira-kira sing ngerti boleh dah komen. Yo riga. Kayak ngono mari kita coba nyalakan. Kan ya. Di N yo. Biasanya starter kena, coba kita starter. Gak kena. Terus kita nyalah dulu. Kita nyalah. Oh. Oh ini ya. Terus lampu nih nyala. Tapi sih ku ratingnya mati ngap. Kayak wajah benda nih sebenarnya kayak makan pas waktu benda nih mesin, tapi akhir-akhir ini trouble malah mati ratingnya. Yo kayak gini lagi kenapa kan nih? Kira-kira nanti piye dadine mari kita bakal tak update lah, bakal tak update progrese dadi engko tak diduwi kira-kira hasilnya kok piye, ben aku semangat monten lagi dengan namane iki tak kasih nama si Ulung. Oke lur, jadi detailnya kayak uno mau kira-kira nanti tunggu perkembangannya yo. Jadi guys sambil ngumpulin dana buat restorasi si Ulung ini. Rencana aku pengen nih kayak nanti kayak kuliner karo riding kayak semacam santai lah, riding tipis-tipis nungguinku karo nyari pengalaman ke tempat-tempat hidden gem nungguin. Jadi seru semacam apa ya kayak petualangan gitu. Jadi konten di tahun 2022 ini rencanaku pengen bikin petualangan karo ngenalin beberapa tempat kayak tempat wisata, tempat kuliner, tempat-tempat sing buatku itu seneng, karena aku basicnya seneng traveling, seneng dolan. Oke, sekian dulu konten ini dan kira-kira saya dua ide, mas ganti iki merek apa, langsung tulis di kolom komentar ya. Maksudnya spare partnya yang pengen kalian usul nih, misal mas usul sok breaker yang gawe iki, langsung tulis di kolom komentar ben engko bisa tak list dan bisa pasang nih motor iki dan bisa buat apa ya, bisa buat happy-happy lah woy. Sampai ketemu di video selanjutnya dan nonton sun sing wis subscribe, like, komen ataupun sing wis support aku, semoga di konten-konten selanjutnya jauh lebih terhibur, jauh lebih menarik dan sampai jumpa, bye bye.